Lalu lintas di jalan raya, cacing bersirat kepanasan. Kereta berlanggar tunggang langgang, basikal jatuh di bawah jembatan. Hai, hai. Tahu. Selamat Hari Raya, Bang! Selamat Hari Raya. Eh, sayang. Eh, lawannya Intan Bayung. Hari Raya, Bang. Ha, kau tengah sebab terbajak, aku lemah jantung akulah. Aku ni tengah sedap asyik dengan berbual dengan Tok Khabar ni. Bang, ha? Lama batang hidung seleha tak nampak, Bang. Ha? Kenapa dah hilang? Apalah, Bang. Ha? Tak nampak batang hidung tu samalah macam tak nampak muka dia. Yelah, kalau kau dah tak pergi ke tempat dia, jangankan batang hidung, tahi hidung dia pun tak nampak. Macam mana kau ni? Eh, jangan kepo sangatlah. Risau aku tak tahu ni. Eh, Bang, ha? Saya ni bukan nak kepo tau, Bang. Ha? Tapi saya dengar suami dia tu mengamuk. Ha? Suami siapa? Suami si Leha tu, ha? Dia mengamuk pasal parang. Lemah semangat aku. Dia mengamuk pasal parang. Dia pakai parang sekarang ni. Jadi dia mengamuk kenapa? Dia nak potong leher orang ke? Potong kepada abang lah. Kau ni cakap betul-betul ni. Sudahlah dulu. Bukan aku ni. Aku ni abang ni apalah. Jantung aku ni berderam-deram. Orang cerita belum habis lagi dah terkejut beruk. Terkejut pun ada beruk. Kenalah dulu. Ha. Suami Leha tu mengamuk pasal parang dia hilang. Oh, pasal parang dia hilang. Dia mengamuk. Dia pakai parang. Jadi dia nak potong kepada siapa? Alah, Bang. Dia kan tukang sembelih kambing korban. Hilanglah panjang lebar kau bercakap rupanya. Eh, jadi dia datang tu. Ini mesti yang terlambat. Aku dengar bukan main rancang kau cerita . Apa cerita tu? Laki-laki ni pun kepo juga ya. Aku ni bercerita pasal rumah terbakar. Melantun-lantun puyuk belanga dia. Rumah siapa yang terbakar? Rumah Bandol Wahid Ekor Tuluah. Ini rumah terbakar ni. Ceritanya dalam suara khabar dia bilang dengan aku. Eh bang. Bang, kita ni baca suara khabar. Aku tadi pagi dah baca surat khabar tu, kau tahu? Tak ada pun cerita pasal rumah terbakar. Orang alih kubur dari satu kubur pergi satu kubur ada. Betri? Tak ada. Tak ada. Ini... Kau baca surat khabar Cina ke Tamil ni? Ini Cik Samad kan? Astagfirullahaladzim. Saya nak seram rasa. Astagfirullahaladzim, bukan Nazim. Ya, Nazim. Pasal apa orang ni cerita dengan saya? Cik Samad ni tukar sembelih kepala orang kan? Tidak. Sembelih kepala orang. Maaf. Tukang sembelih korban. Kambing korban kan? Nasib baiklah aku tak kena sawan lemah. Aku sikit saja. Selain daripada aku tukang sunat orang. Banyak juga sembelih kau tahu. Sembelih kambing, ayam, itik, harimau, burung kau pun aku sembelih. Kau tu lembu. Singo jatuh kau. Untung kau leha lah. Ingkau leha, Bang. Aku kan sempurna.
sembelih kami korban. Eh, kalau gitu penuhlah ya sebab engkau, ya. Adalah, 1-2 kilo. Sia-sia aja lah, ha? Sangat. Kalau suami tukang sembelih kami korban cuma 1-2 kilo, buat apa? Kau tengok, suami aku, walaupun dia tak sembelih kambing, tapi esok aku penuh. Ya? Yeah. Macam mana Abang Wahid dapat? Kalau tengah ada tempat ada bikin korban, Abang Wahid pun pergilah. 1 tempat 1 kilo, 10 tempat 10 kilo. Lumayan kan? Bang, apalah laki kau macam ni? Korban nak korban burung, nak potong burung. Si Hed ni, dia tak korban kambing. Tapi dia mengorbankan kambing. Mengorbankan kambing. Mengorbankan kambing. Bukanlah Abang Sudin, yang sebetulnya gini. Suami saya ni kan, lagi-lagi kena. Tapi, kita cuma dapat 1-2 kilo je daging kambing. Yang si Abang Wahid ni pula, bukan tukang sembelih kambing korban. Tapi Kak Pun, satu esbok dia semua daging. Daging kat mana? Itu dimaksudkan tadi pengorban. Macam mana dia waktu? Patutlah saya dapat tulang dan buntut saja. Semua daging semua dia yang kebal. Yang sebenarnya, lembu yang nak kena korban pun dengar. Dia bilang, Abang Sudin bilang, weh, kasih ini tulang sama buntut. Dia nak buat sop dia. Apa kenapa bagi tahu saya yang orang masjid bagi tulang dengan bontot? Ya bontot pun kita boleh makan, boleh bikin sop bontot. Sop sudahlah. Nasib baik si Wahid ni bukan tukang sembelih. Dia ni? Kalau dia tukang sembelih, 2-3 kambing hidup-hidup, dia bawa balik buat teman trio. Tapi Abang Wahid, kalau you pun nak ambil kambing korban tu, janganlah macam sampai orang nak menyaga. Ambillah sikit-sikit. Ingat kalau orang yang lain, betul tak Abang Sudin? Ini nasihatnya. Siapa cakap ni? Sudah. Saya datang kemari ni nak menjemput kamu semua. Nak pergi pun. Cetol nak jemput ni. Alamak, aku teringat ya. Aku pula sebut janda-janda lama ni. Cik Pun. Nak masak lauk apa, Cik Pun? Nak masak kambing. Kau!